Si Akmal jatuh dari hemuk. Hai teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan cara naik hamok. Kayak gitu. Selamat siang dari Cikole ya teman-teman. Hari ini kita coba untuk konsepnya piknik sebenarnya. Jadi kita gelar tikar di hutan, masak-masak, pasang hemok, dan kita coba sebenarnya pengen apa ya kemarin ya, pengen camping ya. Iya. Pengen camping tapi ternyata kondisinya belum memungkinkan, dan akhirnya sambil pemanasan lah hitung-hitung kita coba untuk belajar adaptasi pada saat kita camping nanti ya. Ini anak asalnya nggak mau camping, takut katanya, tapi setelah diajak ke sini dia coba adaptasi mungkin dengan alamnya, dengan suasana yang seperti ini. Ternyata ketagihan, dia minta beli hemok, beli tenda dan lain-lain. Nanti kita coba untuk camping. Camping ya. Sekarang kita piknik dulu. Go. Alhamdulillah satenya udah matang teman-teman, tinggal kita makannya. Belum pakai kayaknya. Sate di tengah hutan, mantap. Gak boleh gitu. Sekarang siapa? Amal. Kuning sama kuning. Yes. Yuk. Ah. Cuacanya udah agak mendung, hampir sore. Sambil minum kopi, duduk-duduk, menambah suasana yang selama ini kita diem di rumah, terus dan akhirnya merasakan juga udara yang sangat-sangat segar sekali, segar. Teman-teman. Sambil minum kopi. Aduh. Ya teman-teman, tadi kita eksplor daerah yang ada di Cikole ini, tepatnya di sebelah kiri gerbang Jayagiri ya, gerbang Jayagiri sebelah kiri. Kalau ke sebelah kanannya itu ada green grass. Nah kita masuk ke sebelah kirinya. Nah di area situ ada
yang namanya area untuk hanya sekedar piknik lah, bukan untuk tempat camping. Tapi ternyata pada saat kita masuk ke area yang lebih ke selatannya lagi, itu ternyata ada taman yang lagi dibangun. Itu bakalan keren banget nantinya. Bentuknya mirip-mirip seperti labirin, nantinya bakalan seperti labirin. Dan itu masih dibangun. Kita udah coba eksplor tadi bareng dengan anak-anak, dan ternyata ini tempat bakal bagus banget dan bakal jadi salah satu destinasi wisata yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, teman-teman. Jadi kita nggak nyangka banget, niatnya cuma mau camping di sini, bukan mau camping, mau piknik di sini, mau masak-masak dan mau makan di sini. Tapi setelah dieksplor, ternyata kita menemukan satu tempat yang baru. Ya Maya, keren ya? Keren banget. Keren banget. Tadi kamu kesana sama siapa? Lihat apa aja tadi di sana? Lihat gunung sama bunga-bunga. Nah, lihat gunung, pemandangan kota Bandung juga kelihatan dari sini, bukan kota Bandung, Lembang bawah lah ya. Lembang bawah kelihatan dari sini, dari tempat itu maksudnya. Dan mungkin setelah PPKM selesai, ini akan jadi salah satu tempat destinasi wisata yang bisa semua teman-teman kunjungi. Tapi nanti mudah-mudahan kalau camping groundnya udah dibuka, kita bakal camping di sana. Jadi bakal seru ya, bakal seru, dan kita bakal explore lagi tempat si Kole, si Akmal jatuh dari hemok. Gak apa-apa Mai. Dada aja si Amayla memang. Nah, udah. Kalau camping ground udah dibuka, kita bakal explore Cikole ini lebih dalam lagi. Oke, teman-teman. Dan ternyata di sini, di sebelahnya tempat masuk atau tiket dari tempat tiket dari Cikole Jayagiri ini, teman-teman bisa masuk ke kiri, terus naik lagi ke atas sedikit, masuk kanan. Nah, di situ ada satu area yang memang diperuntukkan hanya untuk pengunjung yang piknik saja. Jadi bisa pasang hemok di situ, bisa pasang fly seat ya, atau mungkin tenda, tapi tidak nginep atau tidak camping, itu nggak apa-apa. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Lumayan menyegarkan, lumayan membuat otak jadi refresh, lumayan membuat otak jadi segar. Akhirnya kita bisa balik lagi ke Bandung, ke rumah, untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Saya kembali harus ngajar, saya kembali harus kerja, anak-anak harus sekolah, Ibu Negara juga akhirnya kerja di rumah dengan suasana yang refresh lagi. Ini juga mungkin bisa dilakukan, ini juga mungkin bisa diikuti oleh teman-teman semua hanya untuk sekedar merefresh. Ya, oke teman-teman, terima kasih dan see you next vlog. Teman-teman, kita akan beres-beres untuk ke Bandung. Hari ini hangat, kalau bahasa ada yang salah nih.